I'm coming home. Dan hari ini aku mau kenalin dumpling kepada kalian. Dia sweet banget ya, masih lumayan jarang gonggong, tapi katanya memang papi kalau baru pindah rumah, baru masuk ke lingkungan baru, mungkin masih agak kaget. Anyway, dia adalah seekor Westie, West Highland Terrier, dan dia baru umur dia baru umur 2,5 bulan, guys. Dan ini ukurannya lumayan gede ya. Jadi hari ini aku akan jawab beberapa pertanyaan kalian. Pertama, what made me decide to adopt Dumpling? Oke, jadi aku tuh memang udah punya 2 anjing selama hampir 9 tahun. Napkin itu 9 tahun, Rochi itu 8,5 tahun. Jadi memang udah lama banget kita belum ada puppy baru di rumah. Be a good sister, okay Napkin? I will love you forever. Rochi, you too. Rochi, come. Rochi sibuk sama bola seperti biasa. Tapi anyway, Napkin Rochi tuh gak boleh ketemu sama Dumpling sampai si Dumpling itu benar-benar berasa nyaman di rumah. Dan kita harus sembunyiin si Napkin Rochi di lantai 2, terus Dumpling di lantai 3. Kita literally cuma dengar suara kita langsung lari ke bawah. Di rumah ada anjing 3. Dari zaman anti masih umur SMA sih. Terus aduh dia mati ketabrak mata motor atau mobil. 3 hari nangis, 3 hari mata sampai bengkak enggak ke sekolah. My eyes are tearing up. It's so cute. Good girl. Sorry ya. You went a long way. Jangan. Gak boleh dia. Masih kecil. Kemarin udah lengkap ya. You're a good girl. It smells. Yeah. Lucu banget guys. Sumpah. For a 2.5 months puppy, she's really big. Sebenarnya aku tuh udah pengen adopt puppy baru selama 2-3 tahun. Jadi aku tuh sering banget pergi ke website namanya anjingdijual.com. Lalu aku tuh selalu cari Westie. Jadi aku tuh memang dari dulu suka banget sama anjing Westie.
Dan kalau misalnya memang ketemu yang lucu, udah keburu diadopt orang lain. Karena kalau misalnya ketemu Westie di Indonesia tuh nggak boleh yang namanya bertele-tele, karena mereka itu sangat rare sekali. Jadi di saat aku ketemu foto dumpling ini, I'm telling you guys, it was love at first sight. Jadi aku tuh langsung WhatsApp si breedernya dan aku tanya apakah masih available. Lalu si breedernya bilang udah sold. Dan di saat itu hati aku kayaknya pecah. Terus tiba-tiba hari keesokannya breedernya chat aku lagi, Ci, kayaknya ini adalah jodoh kamu deh si anjing ceweknya. Karena yang sebelumnya mau adopt dumpling gak jadi, tiba-tiba dia maunya anjing cowok. Kemarin yang mau ganti gender ke cowok itu karena kenapa, Kak? Kan dia udah ngambil juga punya saya, jadi saudaraan. Jadinya jadi ganti cowok, nanti takutnya kawin. Jadi akhirnya aku kayak, oh my god, ini kayak beneran a sign from God. Aku sampai speech panjang banget, aku tuh sampai bawah, kan ada papa aku. Selama ini, selama 2 tahun ini tuh setiap kali aku bilang mau adopt anjing, gak dibolehin tuh karena papa tuh gak mau ada anjing baru di rumah. Masih kayak bayi, kayak bayi. I want to take her. Ini 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Nanti sore ke Bali lah. Kissing papa. Or maybe she remembers the taste. Tomorrow for sure papa become dog breeder. King saikong sambil talk about dogs. I love my wife. Papa akhirnya izinin adopt anjing ketiga. Kita semua happy banget nih. Aku janji aku akan training dia segiat mungkin biar dia nggak pipis sembarangan, karena itu adalah hal yang paling gak disukain oleh papa aku. Day one of dumpling. Kita bangun jam 5 pagi. Sekarang Nafi Rochi lagi di kamar. Kita kurung sambil main sama Mbak. Training napkin Rochi, jadi kita tuh bener-bener kayak training dari awal lagi gitu deh guys. Nah itu ceritanya kenapa aku mau adopt seekor puppy. Ada yang tanya, adopt dari mana Ci? Dan how much did you buy this dog including delivery from Bali to Jakarta? Jadi aku adoptnya dari breeder namanya Paris _ Westie. Gary, pasal. Halo. Lucu banget. Oh my god. Tapi aku tuh dapat infonya tuh dari anjingdijual.com. Jadi buat kalian yang mau beli anjing atau bahkan adopt anjing, ada semuanya di anjingdijual.com ini gitu loh. Tapi jujur aja aku lebih prefer kalian jangan beli kayak aku. Karena sebenarnya banyak anjing di Jakarta, di Indonesia dan di dunia ini yang enggak punya pemilik. Jadi sebenarnya it's quite an irresponsible choice for me to buy a dog, especially because I have the means to like adopt a dog. But ini kayak mimpi dari kecil untuk punya Westie, dan gak mungkin sih di Indonesia ada Westie yang bisa diadopt dari shelter atau dari perumahan lain gitu loh. Jadi memang aku plannya kalau setelah ini mau punya anjing mungkin akan lebih consider adopt. Ya, tapi memang kalau kalian mau tahu breedernya, it's from Instagram Paris_Westie. And I got this dog for 16 juta. It's an expensive one. Westies are very very rare in Indonesia. And I believe it's also kayak an imported dog gitu. Tapi memang breeder ini tuh memang udah kayak ngelahirin Westie dari Westie dia gitu loh. Jadi ini adalah purebred Westie. Dan make sure kalau misalnya kalian mau beli atau adopt anjing, ada sertifikatnya kalau bisa, kayak breednya itu apa, jadi kita bisa tahu sejarah anjingnya itu. Lalu including delivery-nya itu, sebenarnya delivery-nya tuh oh bisa, jadi semua kalau yang dari Bali itu kan sebenarnya anjing nggak boleh keluar masuk ya. Jadi ada ekspedisi khusus nanti lewat dari Bali ke Surabaya. Sebenarnya cuma 2 juta dari Bali ke Jakarta kalau aku pakai service reguler. Jadi kalau misalnya
ceritanya di dalam satu mobil Hiace itu ada 20 anjing. Nah, itu 2 juta doang, 18 jam perjalanan. Tapi aku tuh takut dia kayak kena parvo atau kena kutu atau stres sama anjing lain. Kan gonggong-gonggong, lalu perjalanannya pasti akan lebih lama. Jadi aku tanya apakah ada servis VIP. Terus katanya memang ada servis VIP. Gemes banget kayak presiden. Dan harganya 10 juta guys. Hal banget sih, cuman menurut aku worth it karena di dalam mobil itu ada satu kennel boy yang ngejaga Dumpling dan ada supir. Dumpling's first time coming home. Yeah. Kepalanya di lengan aku, liat gak? Iya. Oke, ada yang tanya lagi, berapa hari Ci untuk pengenalan ke Napkin Roci? Jadi alasan kenapa aku pisahin mereka dan mereka belum ketemu sama sekali karena Napkin itu sebenarnya dia posesif sama aku. Kayaknya sih Napkin tuh dari tadi berasa energi kita tuh ada sesuatu yang berbeda, karena dari tadi aku, Mama sama guys tuh kayak lari mau nambandir gitu. Jadi dia itu lumayan agresif dan dia tuh bahkan ke Roci kadang bisa agresif karena dia tuh alpha banget. Memang Napkin itu, she's a bitch, but I love her. Like, she's a sassy bitch. But we have to train her to slowly accept this new puppy. Jadi caranya adalah kita harus pelan-pelan ngenalin mereka di luar rumah. Jadi di kompleks atau di tempat lain. Caranya adalah Napkin Roci harus berdiri agak jauhan dan kita harus sediakan treats. Si Dumplingnya nanti akan aku gendong, jadi mereka berjauhan. Terus nanti kalau Napkin Roci ngelihat Dumpling dan dengan sendirinya bisa ngelihat kembali ke aku, nah di sana kita kasih treats, good girl, good girl. Tapi kalau misalnya Napkin Rocinya ngelihat ke Dumplingnya kelamaan, kayak ngelihat terus, nah itu udah terlalu fokus ke anjing baru. Dan di saat itu kita harus mengulang prosesnya, mengulang-ulang sampai Napkin Roci bisa ngelihat Dumpling selama 3 detik dan bisa ngelihat kembali ke aku secara natural, baru kita kasih treats. Lalu nanti baru aku kasih Napkin Roci endus-endus Dumpling, baru pelan-pelan mereka masuk ke rumah. Dan pas masuk ke rumah pun harus Napkin jalan masuk dulu karena dia adalah alpha. What made you decide to get a Westie in particular? So I actually got a Westie because I saw a Westie walking around in Singapore. Itu di saat aku kayak jatuh cinta sama breed ini karena menurut aku mereka lucu banget. Mereka putih semua, lalu mereka gak terlalu kecil. Walaupun aku suka banget sih sama anjing kecil, tapi aku pengen sesuatu yang agak berbeda. Soalnya Napkin Roci udah kecil banget, nanti dia bisa gedenya sampai sekitar 7-10 kilo, sedangkan Napkin in comparison cuma 2,5 kilo. Jadi dia akan 5 kali lipat Napkin. Dan setelah aku riset, Westie itu katanya sangat loyal. Welcoming a new baby. Jarang gonggong dan ini telinganya lucu banget, naik terus. Who can resist? Oke guys, jadi kayaknya question and answer kali ini aku stop di sini karena aku harus kasih Dumpling susu dan kalsium. Jadi semoga kalian berasa video ini informatif dan juga lucu ya. Pasti salfok nih, pasti pada salfok dia bobo di depan aku. I'm very happy, super blessed with 3 super cute dogs and they all have amazing personalities. Seriously, kalau misalnya kalian bisa adopt Anabul, aku beneran rekomen banget karena kehidupan kita tuh beneran kayak ditingkatin banget gitu, bahagia banget. But please make sure that you know adopting or buying a dog is a huge responsibility. It's so hard. Beneran susah banget, kayak aku bisa nangis gitu, stres sama mereka. We're signing out for today's video. Subscribe for more of Little Dumpling. Bye bye. Thanks for watching.